Oke, assalamualaikum sobat JBKWR. Di depan gue nih ada HP Xiaomi Redmi Note 3 Pro dengan kode name Kenzo. Dicas cuman kedip-kedip ya. Nah ini, dicas hanya kedip-kedip merah. Oke, tapi di sini terdeteksi sebagai 1,1 ampere. Artinya arus pengecasan masuk. Oke, tapi di laptop tidak terdeteksi. Kita lihat nih. Kita buka device manager. Tuh, sama sekali tidak terdeteksi. Saya pencet tombol power pun nggak ada respon ya. Tuh, sama sekali nggak ada respon. Oke, kita akan buka dulu ya. Gua nggak tahu ini kronologinya kenapa ya, kita sambil meraba aja. Selanjutnya kita akan cabut dulu ya, terus pasang lagi, kita pencet power. Tetap saja ya kedip-kedip merah. Kita sambungkan lagi ke konektor cas, langsung naik ke 1 ampere. Ini normal ya, nggak ada masalah. Oke, dan ini sudah 30 menit kita lakukan tembak baterai menggunakan tools ya. Tools itu harganya 225. Kalau kalian ingin membeli, silahkan cek deskripsi. Dan kita balik lagi ke avometer. Gunakan skala voltase ya, dan ukur lagi. Syarat minimal baterai itu 3,7. Itu baru bisa menyalakan atau dicas. Nah, ini sudah 3,7 ya. Harusnya HP sudah bisa nyala.
Oke, kita tes ya. Kita coba sambungkan lagi soket baterainya ke mesin. Dan kita akan menyalakan apakah HP-nya sudah bisa nyala. Kita tes dulu ya di cas. Oke, tadi nggak bisa di cas ya, nggak ada logo. Nah, sekarang sudah tampil logo. Sudah ada indikasi bagus. Kita lihat, nah akhirnya sukses ya, hanya dengan melakukan tembak baterai. Bagi yang tidak punya alatnya, bisa gunakan alat lain ya, seperti quick charger itu bisa. Oke, semoga bermanfaat. Saya Mas Ian, salam. We'll be right back.